Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat kepada kami. Mudah-mudahan hujan itu turun benar-benar memberi manfaat kepada insan dan menjadikan kita umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam program memperkenalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah doa. Ketika mana kita melihat hujan turun. Kita semua hidup di Malaysia. Yang kita boleh katakan, hujan itu mungkin turun setiap minggu. Dalam seminggu mungkin dua tiga kali hujan turun. Boleh jadi tiap-tiap hari hujan turun. Alangkah ruginya kalau hujan itu turun dan kita boleh mengutip pahala daripadanya, tiba-tiba kita tidak melakukannya. Sedangkan sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana hujan turun itu amatlah mudah. Dengan doa yang sangat ringkas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apabila kita melihat hujan turun dengan satu doa yang sangat ringkas, kata Nabi, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini memberikan curahan yang bermanfaat. Kerana kita semua tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada menceritakan hujan yang turun itu memberikan manfaat kepada manusia, memberikan kesuburan kepada tanah yang kontang, memberikan kesejukan kepada jasad manusia, memberikan pembersihan kepada alam. Ada kalanya kita merasa terlalu panas, Allah menurunkan hujan. Kita rasa bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah atas nikmat, memberikan pahala. Kumpulkan satu lagi pahala, iaitu berdoa kepada Allah dengan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat kepada kami. Mudah-mudahan hujan itu turun benar-benar memberi manfaat kepada insan dan menjadikan kita umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itu mudah, mari kita amalkan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahu menonton video seperti ini lebih lagi? Follow Qalbi TV dan download Qalbi Apps sekarang.